السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صلى تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله تعالى dengan توفيق الله سبحانه وتعالى kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan tentang mandi janabah. Hadis yang ke-97, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba min al-janabati wa yawm al-jum'ati wa min al-hijamati wa min ghusl al-mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaimah. Baik, hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi dari 4 perkara. Dari mandi janabah, karena kan junub. Mandi pada hari Jumat, maksudnya ketika hendak mendatangi sholat Jumat. Iya. Dan ini pendapat yang masyhur dan pendapat mayoritas ulama, itu mandi ketika hendak sholat Jumat, mendatangi sholat Jumat. Bukan sekedar hari Jumat. Sehingga yang disyariatkan, ini tidak disyariatkan bagi orang yang tidak mendatangi Jumat. Orang yang tidak mendatangi Jumat, yang uzur dan lain sebagainya, atau wanita, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk mandi Jumat. Ini mandi untuk mendatangi sholat Jumat, sebagaimana hadis yang mengatakan, man ja'a minkumul jum'ata falyaghtasil, barang siapa yang mendatangi Jumat maka hendaklah dia mandi. Wa minal hijamah, dan mandi daripada berbekam. Kemudian yang keempat, mandi daripada memandikan jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi hadis ini hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih. Hadis mungkar. Tidak sahih keberadaan hadis ini. Adapun kaitannya tentang mandi janabah dengan mandi Jumat, memang banyak hadis-hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi tentang hijamah dan mandi daripada memandikan jenazah, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan ini. Sehingga disebutkan oleh Syekh di sini beberapa perkara atau beberapa faedah
yang berkaitan tentang empat perkara tersebut. Yang pertama tentang mandi janabah, ini disepakati oleh ulama seluruhnya tentang kewajibannya. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan perkara seperti itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum minal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, kalau kalian junub, ya, bersucilah dengan mandi besar. Ya. Demikian juga hadis-hadis yang banyak, ya, bisa dikatakan mutawatir, ya, tentang, ya, mutawatir maknawi tentunya, tentang diwajibkannya mandi besar daripada junub, mandi janabah. Yang kedua, kaitannya tentang mandi pada hari Jumat dalam rangka mendatangi sholat Jumat, ya, dikatakan oleh Syekh ini mustahabun inda jumhuril ulama, disunnahkan, ya, mustahab saja menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun dari kalangan ulama-ulama belakangan. Sebagian ulama memang mewajibkan. Ya. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Masing-masing dalil, ya, yang mewajibkan maupun yang mengatakan sunnah. Dan tadi yang masyhur dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama, itu sunnah saja, tidak sampai wajib. Kecuali dikatakan oleh Syekhul Islam, kecuali karena satu perkara, yaitu kalau sekiranya dia memiliki bau badan yang mengganggu orang lain, maka keumuman dalil mewajibkannya. Dan bahkan ulama yang mengatakan sekedar sunnah pun itu bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena dengan bau badannya bisa membolimi orang lain. Iya kan? Iya. Apa hukumnya membolimi orang lain? Haram. Aziyatul muslimin. Yang namanya mengganggu orang lain tanpa terkecuali itu haram. Hukum asalnya itu haram. Iya. Alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin dengan macam-macam, ya, dengan gangguan fisik maupun gangguan mental, maka dia telah membuat kedustaan dan dosa yang besar. Haram hukumnya. Menebar polusi bau, ya, ini haram hukumnya. Maka dengan kaidah yang umum mengatakan ma la yatimmu tarkul muharram illa bi wajib. Suatu perkara yang tidak bisa dihindari keharamannya kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut adalah perkara yang diwajibkan. Ya, seorang tidak bisa menghindari daripada mendolimi saudaranya dengan bau badannya, maka wajib baginya untuk menghilangkan bau badan tersebut dengan, ya, dengan mandi. Mau dengan apa lagi? Iya kan? Maka di sini, kalau seperti ini, ya, sepakat para ulama tentang kewajibannya. Kalau kaitannya dengan dalam rangka menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Iya. Rasulullah SAW, suri tauladan kaum muslimin, itu ketika menjelang kematiannya pun, dicium oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sitta hayyan wa maitan. Ya Rasulullah, subhanallah, engkau itu wangi, harum, hidupmu dan setelah mati masih wangi. Padahal kan biasanya orang-orang yang baru meninggal karena sakit, biasanya waliyadzubillah baunya. Ya, sehatnya saja kadang-kadang apek. Iya, apalagi matinya. Iya, ini Rasulullah SAW menjelang ajalnya kan sakit-sakitan. Tapi demikian Rasulullah memperhatikan kesehatannya, kesehatan badannya, bau badannya, kebersihannya, sehingga hidup dan mati tetap wangi Rasulullah SAW. Coba kalau Rasulullah tidak perhatian terhadap kebersihan badannya, iya, tidak peduli, iya, maka
bisa akan diucapkan perkataan yang lain oleh Abu Bakar. Jadi ini merupakan tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW untuk memperhatikan kebersihan badan. Iya, memperhatikan kebersihan badan. Adapun tentang perkara yang ketiga, mandi daripada hijama, daripada berbekam, ini tidak bisa dikatakan wajib ataupun sunnah atau makruh, karena tidak ada dalil bentuknya larangan, tidak juga anjuran. Ya. Kalaupun kiranya ada asar yang merupakan perbuatan Rasulullah SAW semata, tanpa diendal-endali dengan bentuk anjuran, maka hukum asalnya mubah. Al-fi'l al-mujarrad, fi'l perbuatan Rasulullah SAW semata tanpa ada bentuk anjuran, maka itu mubah. Iya. Malam yarid, selama perkara tersebut tidak ada bentuk anjuran atau penlarangan. Iya. Kalau anjuran, kalau ingin mengatakan itu sunnah, maka harus ada tambahan. Ma amaru bi syari' amran ghairu lazimin. Suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat, walaupun perkara tersebut tidak dengan bentuk melazimkan, maka ini minimal dia sunnah. Tapi dalam permasalahan ini tidak ada keperangan. Maka hukum asalnya, kita kembalikan lagi bahwasanya perkara ini adalah perkara yang mubah. Boleh-boleh saja. Iya. Selama tidak memadorotkan badannya. Iya. Kalau ingin mandi setelah berbekam dan tidak memadorotkan badannya, silakan. Iya. Kalau memadorotkan badannya, ya ini perkara yang lain. Karena saya mengatakan itu sunnah, maka hendaklah dia mengatakan dalil. Sunnah itu adalah hukum Allah SWT, salah satu daripada hukum Allah, dan hukum Allah tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang jelas dari Rasulullah SAW. Dan ini yang benar. Kaidah yang muqarrarah, kaidah yang sudah tetap dari kalangan ulama, bahwasanya fi'l mujarrad semata-mata perbuatan Rasulullah SAW saja, ini tidak menunjukkan untuk perkara tersebut adalah perkara yang sunnah. Dia harus ada keterangan tambahan yang lain. Ya. Ada qarinah yang lain, dalil-dalil yang lain yang mengarahkan dia kepada sunnah. Itu hukum asalnya. Kemudian yang keempat, mandi daripada memandikan jenazah, ini juga tidak ada dalil yang sahih dalam permasalahan ini. Adapun dalil yang mengatakan man ghassala maytan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ali Madini, la yasih fi hadzal bab, tidak ada yang sahih dalam permasalahan ini. Dan bahkan inda tahqiq, inda muhaqaqah, bahkan syariat berwudu daripada memandikan jenazah pun itu tidak ada yang sahih juga hadisnya. Benar, dari memandikan jenazah itu bukan pembatal wudu, dan bukan juga disyariatkan darinya mandi junabah. Kemudian di sini ada faedah dibawakan oleh Syekh, faedah usuliyah. Dia katakan fil hadis dalilun alal qaidatil usuliyah illa dalilal muqaranati laysa sahihan, bahwa punya dalil muqaranah itu bukan dalil yang sahih. Ini hukum masalahnya, karena disebutkan oleh Imam Qayyim dalam sebagian kitabnya, kalau tidak salah pada al-fawaid, tapi sebagian tempat kalau ada qarinah, kalau ada dalil penguat yang lainnya, dia bisa dijadikan dalil juga. Maksudnya apa dalam hal ini? Kita lihat dalam hadis ini, kalau sekiranya hadis ini kita anggap sahih, di hadis ini kan mengumpulkan beberapa perkara. Mandi junub apa hukumnya? Wajib. Kita ketahui bersama.
pertama-tama didahulukan oleh Rasulullah SAW mandi junub. Sebelum mandi Jumat, sebelum mandi jenazah, sebelum mandi hijama, sebelum mandi daripada memandikan jenazah. Ya. Tidak bisa spontan kita katakan dikarenakan didahului. Ya. Empat perkara ini dengan mandi junub dan mandi junub adalah wajib, maka yang kedua, ketiga, dan keempat, mandi Jumat, mandi daripada berbekam, dan mandi daripada memandikan jenazah adalah wajib. Ini salah. Ya, hukum asalnya dari muqaranah, dari yang dikaitkan. Ya. Satu dengan yang lainnya dalam satu pembahasan hadis yang bentuknya sistematis seperti ini, berurutan seperti ini, ya, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Ini hukum asalnya. Kecuali dalam bahasan-bahasan tertentu dan bukan sekarang tempatnya pembahasannya. Ada. Ya. Dengan qara'in, ya, dengan dalil-dalil sijipan, ya, yang bisa memperkuat dalil muqaranah, ada pembahasannya. Itu bukan sekarang. Tapi hukum asalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh. Jadi bahasanya dalil muqaranah ada itu sahihan. Hukum asalnya seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta di sini digabungkan empat perkara. Yang pertama kali wajib, kemudian yang berikut setelahnya wajib juga. Atau yang pertamanya sunnah, mungkin kemudian yang berikutnya adalah sunnah juga. Enggak. Atau kebalikannya, depan atau belakang. Ini tidak bisa. Kecuali dengan pembahasan-pembahasan tertentu dan bukan sekarang tempatnya. Beda kalau kita katakan bahwasanya dalil muqaranah itu memberikan faedah istinas bukan istishhad, ini mungkin. Ya. Tapi pembahasannya pembahasan tertentu. Kemudian yang selanjutnya kesimpulannya bahwasanya yang disepakati oleh ulama mandi kewajibannya adalah mandi junub. Mandi Jumat pendapat jumhur, pendapat mayoritas itu sunnah. Dan ulama mewajibkan khususnya zahiriyah dengan mandi hijama itu hukumnya mubah saja. Kemudian mandi daripada memandikan jenazah ya hukumnya mubah saja, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati Tumamah bin Utsar indama aslam wa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaihi. Ya. Hadis ini sahih dan asalnya itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu bahwasanya Abu Hurairah menyebutkan di kisahnya Islamnya salah seorang sahabat Tumamah bin Utsar. Di sahabat Tumamah bin Utsar ini ketika ditawan, pertamanya ditawan, kemudian tawannya bukan di penjara, di masjid. Ya, ada tiang, diikat dia di tiang masjid sambil melihat aktivitas Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, ketika itu masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan musyrik, ya, bukan muslim. Ya. Makanya kemudian setelah itu Allah SWT bukakan hatinya, bukakan mata hatinya sehingga dia terbuka dengan Islam dan masuk Islam. Ya. Yang bisa diambil pelajaran dari wadah hadis ini, ya, bahwasanya disyariatkan untuk mandi tatkala seseorang kafir itu masuk Islam. Ya. Walaupun murtad. Artinya apa? Ada kafir yang asli, memang lahir-lahirnya sudah kafir. Orang tua, nenek moyangnya, entah generasi yang keberapa sudah kafir, kemudian dia kafir. Ketika dewasanya masuk Islam, mandi. Ya. Kemudian sekalipun tadinya sempat Islam, murtad, Islam lagi. Iya. Maka mandi juga. Iya. Jika kamu masih faedah yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, zahir hadis selintas hadis ini menunjukkan kewajiban mandi bagi seseorang
yang tidak masuk Islam, sekalipun ketika kafirnya tidak ada satu perkara yang mewajibkan dia untuk mandi. Misalnya, sekalipun dia sebelum sempat ikhtilam, misalnya, ketika masa kafirnya. Atau sekalipun dia belum sempat berhubungan suami istri. Bahir hadis menunjukkan perkara seperti itu. Lintas bahwasanya, apakah seorang sunat sempat ikhtilam atau tidak, berhubungan suami istri atau tidak, ketika dia hendak masuk Islam, maka disyariatkan dia untuk mandi besar. Walaupun memang fuqaha menyebutkan salah satu hikmah. Salah satu hikmah. Hikmahnya banyak. Allah yang tahu, tapi para fuqaha menyebutkan salah satu hikmah. Bahwasanya tentang disyariatkan atau diwajibkannya mandi bagi orang yang orang kafir yang hendak masuk Islam. Yang masuk Islam. Bahwasanya orang kafir la yaslamu ghaliban min janabah. Memang dari seorang kafir, berkala dia masuk Islam ketika dewasa atau setelah balik, itu keumumannya pasti pernah junub. Sementara syariat kafir itu tidak mensyariatkan orang untuk mandi junub. Mau berkali-kali dan junub tidak disyariatkan bagi mereka untuk mandi junub. Maka dari sini ulama menyebutkan, fuqaha menyebutkan bahwasanya salah satu hikmah ini untuk sekalian membersihkan jenabahnya. Paling tidak mereka sebutkan uqimatil madhannatu maqamal haqiqah dan naum. Paling tidak perkara ini memposisikan mandi jenabah, mandi ketika Islam ini diposisikan seperti ini, posisi hakikat. Artinya apa? Ada kemungkinan, bukan, walaupun tidak bisa dipastikan, orang misalnya masuk Islam umur 40 tahun. Kemungkinan bukan. Semasa mungkin lebih dari 20 tahun, mungkin baliknya, pernah telat baliknya. Umur 15, pas gitu. Itu kan awal, minimal walaupun dia belum ikhtilam, paling tidak umur 15 itu sudah dikatakan dia itu balik. Walaupun ada sebagian kurang daripada 15 tahun itu sudah balik. Kita katakan dia minimal 15 sudah berapa? Sudah 35 tahun, sudah 25 tahun. Masa selama 25 tahun ini tidak pernah ikhtilam atau tidak pernah berhubungan sama istri, ini kan kemungkinannya kecil, bukan? Nah, kemungkinan yang besar seperti ini, mungkin bisa dikatakan 75% lebih, kemungkinan dia sudah pernah ikhtilam atau sudah pernah berhubungan sama istri, kemungkinannya, dan dia tidak mandi ketika kafirnya, mandi besar, mandi junub, dengan melihatkan itu melepaskan junubnya, itu sudah jelas. Nah, yang seperti ini, kemungkinan seperti ini, maka yang sangat besar ini diposisikan seakan-akan dia itu sudah pernah junub. Sebagaimana orang yang tidur, bisa saja orang yang tidur, kenapa tidur dikatakan membatalkan wudu? Karena kemungkinan besar ketika dia buang hadas, buang angin, ketika dia buang angin, dia tidak sadar. Makanya walaupun ada 1-2 atau 3-4 dan selanjutnya, ada saja orang-orang yang ketika tidur dia tidak buang hadas. Tapi ini dikatakan oleh ulama kemungkinan yang besar tadi, bahwasanya seringkali kita dengar orang tidur berkali-kali dia buang angin, tapi dia tidak sadar, ya bukan? Sama kasusnya atau lebih memungkinkan untuk terjadi ikhtilam atau junub bagi orang-orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Insyaallah kita cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.